Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampak teman-teman dari kejauhan merona banget ya, merah-merah, masya Allah, indah banget. Tabu lampot jambu air kancing, teman-teman. Tak cemu-cemu, kita review ya, karena memang inilah puncak keindahan ketika kita mengoleksi sebuah tabu lampot. Puncak keindahannya di sini, teman-teman. Nah, di pot, kebetulan pot 50, muncul bunga, kemudian buahnya dari hijau, kemudian berwarna merah. Terlihat sangat indah sekali, teman. Kita lihat hitung berapa titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 titik atau 9 ranting yang ada buahnya. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 3, ada yang 2. Ada yang masih muncul bunganya juga, masya Allah, indah banget. Ini kebahagiaan para penghobi tabu lampot di sini, teman-teman. Kalau sekedar kita tinggal beli ke toko mah banyak gitu. Tapi kan seninya ketika pohon tabu lampot koleksi kita yang pendek ini hanya di pot bisa berbuah, masya Allah, kebahagiaan batin yang luar biasa. Dan teman-teman bisa kok menirunya gitu. Nah, syaratnya adalah asal-usul bibit ya. Kebetulan kan okulasi atau kombinasi, jadi asal-usul bibit itu berpengaruh. Bawahnya kan memang udah familiar ya, diambil dari biji, kemudian kan selang satu jengkal disambung. Nah, entresnya atau sambungan atasnya itu diambil dari pohon yang sudah berbuah. Seperti itu. Jadi kalau pohonnya atasnya nggak bagus ya, nanti juga lama, bisa berbuah tapi lama. Kemudian kadang-kadang buahnya itu berbeda jauh sama indukannya. Seperti itu. Nah, jadi memang asik sih kalau kita bicara tabu lampot jambu air kancing ini, asik banget. Rasanya sih memang asem kecut, buat rujakan cocoknya. Tapi kalau udah melihat yang merah-merah seperti ini, masya Allah, resep banget, teman-teman. Resep banget. Indah bergelantungan, apalagi warnanya merah. Memang sih untuk warna merah itu apa ya, paling banyak dicari. Kalau hijau kan memang sudah umum, tapi kalau merah kan ada unsur keindahannya, ada estetikanya, bahwa buah tersebut memang cakep gitu, teman-teman. Ya, resep ya dilihatnya, tidak jemu-jemu. Saya juga tidak jemu-jemu nih untuk review jambu air kancing ini, merah merona. Ini ada 4 ya, satu dompol ada 4, terlihat di belakangnya ada satu lagi. Nah, di ujung ada 3. Kemudian di sebelah sini ada berapa ini? Ada 4. Ada 4 teman-teman. Kemudian ini sendirian. Nah, kemudian ini 3. Kemudian ini 2. Kemudian di sana malah ada 5, teman-teman. Gede-gede. Wah, merah banget ini. Merah 5. Kemudian ada satu sendirian, satu sendirian. Nah, ini ada kumannya, kita ilangin. Oke, mantap. Kemudian ada bunga juga. Tuh. Kemudian kemarin tadi kita lihat ada bunga lagi. Itu. Nah, kemudian di ujung sana ada bunga lagi. Iya, kemudian di ujung lagi ada bunga lagi. Oke. Jadi inilah yang apa, yang kita tidak bisa apa nafikan dari keindahan itu, dari estetikanya itu dapat. Apalagi teman-teman yang di perkotaan, di perumahan kan memang nggak ada lahan ya, atau kekurangan lahan, atau lahannya sempit. Teman-teman bisa praktekkan seperti ini di depan rumah, samping rumah, di dak lantai 2, di atas selokan. Wah, cakep. Ini sih kalau buat sama tetangga berdua rujakan sih cukup gitu. Adalah kalau dihitung-hitung 5 20 mah adalah kalau di total. Mantep lah. Oke, demikian teman-teman review perkembangan kondisi terakhir tabu lampot jambu air kancing yang kondisinya sedang merah merona. Selamat mencoba ya, jangan ketinggalan. Nyobalah, nyoba. Yang penting nyari bibitnya bener ya, asal-usul bibitnya bener. Pokoknya kalau udah batangnya sejempol kaki, pakai pot 50, tingginya udah 1 meter lebih, ya udahlah, saatnya berbuah gitu, teman-teman. Oke ya.
Dadah, jangan lupa ya like, comment, subscribe channel YouTube Kebun Zuhdan.